Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di segmen akhir dengan tema besar bersahabat dengan syafaat. Guru-guru kita sudah memberikan tips, memberikan nasihat, memberikan saran bagaimana seharusnya memilih teman, memilih sahabat yang baik agar teman-teman yang kita miliki menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ada bagaimana kita adab-adab berteman, kemudian teman-teman yang harus kita hindari dan senantiasa kita berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan membawa athar, membawa bekas kepada jiwa kita sehingga kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, ada Syekh Fikri Torik, Habib Muhammad Syahab dan Ustadz A'am Amiruddin. Kita doakan mereka bertiga diberikan kesehatan, keselamatan, senantiasa istiqomah, memberikan nasihat kepada kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah kita akan dengarkan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syahab. Akhirnya saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan kita semuanya, kita tundukkan kepala kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, berkahilah perkumpulan kami saat ini dengan sebab perkumpulan yang begitu indah di rumahmu yang indah ini. Ya Allah, jadikan ini satu sebab Engkau panjangkan umur kami. Ya Allah, sehatkan badan kami. Ya Allah, kuatkan keimanan kami. Ya Allah, dan Kau pilihkan buat kami teman-teman yang bagus, teman-teman yang sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang sesuai dengan jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan perkumpulan ini ya Allah menjadikan satu sebab Kau mudahkan kami untuk beriman kepada-Mu ya Allah. Mudahkan kami Engkau tambahkan ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Pertambahkan kecintaan kami kepada-Mu ya Allah. Tuntunlah jalan kami dengan jalan yang lurus ya Allah. Tuntunlah jalan kami dengan jalan yang Engkau ridai ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan jadikan perkumpulan ini ya Allah menjadikan satu sebab Kau catatkan nama-nama kami mendapatkan husnul khatimah. Kau catatkan nama-nama kami ya Allah, Engkau yang Kau ridai, dan Kau tuliskan kami untuk mendapatkan hidayah taufik-Mu ya Allah. Berahmatika ya Kudus, dan Kau jadikan perkumpulan kami ini ya Allah perkumpulan yang sesuai untuk mendapatkan keridaan-Mu ya Allah. Kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik. Kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang Kau ridai. Dan kumpulkan kami ya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarkan kami ya Allah dari tempat yang mulia perkumpulan ini ya Allah. Kau catatkan nama-nama kami mendapatkan ampunan dosa-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Kita hilang.
dapat nikmat bersyukurlah, punya dosa bertaubatlah, banyak harta yuk sedekah, biar hidupmu barokah. Dapat nikmat bersyukurlah, punya dosa bertaubatlah. Wow, semua manusia sama-sama tercipta membawa raga tanpa busana, lahir dari sebuah asal yang sama, persamaan kita terlahir dari seorang wanita. Jadi apa alasan untuk kita bertengkar, membuat semua masalahmu menjadi besar? Sabar, kita semua yang harus sabar, hadapi setiap masalah dengan jiwa besar. Cinta.